Oke okay guys, ini adalah daun mungsik, daun yang bisa menyembuhkan penyakit perut. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Ini adalah daun mungsik, daun yang bisa menyembuhkan penyakit perut. Kalau perut sedang sakit, ini makanya pakai daun ini. Dia di perut merasa lega, enak ini. Ini bisa juga buat penggemar mancing, ini bisa. Ini fungsinya banyak sekali, ini namanya buah mungsik. Tapi kalau di sini buah mungsik itu tidak dikembangkan. Ini banyak sekali di kebun sini, ini banyak mungsik di sekitar area sini, ini bunga daun mungsik ini banyak sekali. Ini yang masih muda ini. Kalau yang sudah tua itu ada bunganya, tapi bunganya berduri. Enak kalau buat garuk-garuk, ini buat ngelidikin orang itu enak sekali. Ya, geli-gelinya geli-geli enak. Ini adalah daun mungsi asli ini. Mungkin bahasa lainnya saya nggak tahu karena saya belum mendengarnya. Oke, saya mau cabut ini buah mungsi buat di sayur. Nah, saya juga kalau lagi sakit perut, saya juga mencari ini. Ini gampang dicabut ini akarnya ini. Ini akarnya juga obat. Akarnya sama buat perut juga. Gampang. Ini bisa disayur.
daun mungsi asli. Rasanya enak buat obat lambung atau sakit perut lainnya. Obat itu adalah berupa pil. Jika kau mengetahuinya, segeralah cari, yaitu pohon mungsi kentawangi. Karena sulitnya mencari pohon mungsi kentawangi di tanah ini, maka pastinya akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkannya. Maka dari itu kita harus cepat menyainginya agar kitalah yang pertama kali mendapatkannya. Karena saya pikir jumlahnya sangat sedikit. Jika pohon itu berbuah, maka bawalah dengan buahnya. Jika pohon itu belum berbuah, bawalah pohonnya. Jika kau sudah mendapatkannya, maka kau bawa pohon itu, kau cabut, dan pastikan pohon itu tetap hidup. Pertahankan hidupnya. Lalu kau bawa dan kau tanamkan di sekitar hutan, di tempat persinggahan Sanbada.